dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Mereka menangnya kadang-kadang pakai survei bayaran, bener gak sih? Dikiranya kita ini semua tolong kali ya. Nah, minta maaf saya buat ibu-ibu, maaf bacot saya emang begini. Tapi bacot gue ini pedes, panas, seperti alkohol. Alkohol itu kalau disiram di kulit gak ada luka, rasanya adem. Tapi kalau ada luka, perih itu. Jadi kalau ada yang panas sama bacot gue, berarti dia ada luka di hati. Gua cuma mau ngingetin buat semua ya, kita alhamdulillah selama masa kampanye ini, kampanyenya Amin itu euforianya luar biasa di setiap kota. Euforia yang ditampilkan oleh para pendukung Amin di sini, pendukung tanpa bayaran, pendukung karya. Contohnya gua sekarang datang, minta maaf nih ibu-ibu, gua datang bawa dua bini dari Jawa Timur langsung. Tenang. Itu slotnya masih ada 2-0 kok. Oke, gua cuma mau ngingetin semuanya. Mereka akan berusaha sekuat tenaga agar kita kalah. Satu-satunya jarang mereka tinggal curang doang. Gua cuma mau ngingetin buat semua. Kita udah bosan kita gak menang kali ini, dan mereka tetap memaksakan untuk curang. Demi Allah, gua mengajak diri kita dan semua yang ada di sini, kalau mereka curang, kita siap menang. Allah Akbar, Allah Akbar. Dan hari ini kan ini lagi konser nih, kita ajarin yang mau joget yang benar, jangan begini doang. Bapak Ibu hadirin sekalian, oleh para pejuang perubahan. Gua kan pengen dua juga. Ini suruh nyanyi gua ya. Hanya gua mau main gitar, gua mau dua juga. Iya, benar Bang. Judulnya Madu 3. Soalnya ada yang udah 3 kali capres tapi bininya enggak ada. Bakso boy depan deh. Pedes. Lemes sama lain enak kalau malu. Gua biasa di mobil komando. Kalau sampai kalian mendengar suara gua enggak enak, periksakan kuping karena gua enak enggak enak tetap enak. Kenapa? Karena gua ada di perubahan. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia babe yang punya ada semua tua. Babe sayang padamu, mana istrinya be? Oh, kepada istri muda. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kau luar pulang merajuk kejemlok ada kawan tiga. Meski pakai penbohong, meski pakai kebelah, hei teca
Gue takut kalau lama-lama tuh ada yang usianya udah tua terus pantun. Gue takut apa-apa nih. Kita dengar kemarin ada yang sudah SPA. Iya, jangan gitu. Jangan dibicarain ya. Jangan ngomong soal SPA. Jangan. Awas lu kalau ngomong ya. Jangan ya. Jangan. Enggak. Mundur. Iya, yeah, kita perlu pemimpin yang kuat. Bukan pemimpin yang sedikit kita tanggung terus umat. Mundur nih. Jagoan dua pinter. Bukan yang jalan udah gemeter. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada tiga rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ini dia tuh kayak crunchy-crunchy gitu depannya itu. No. Oh, tahu. Renyes di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah enggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 36.000 kalau enggak salah. Ya.